kegiatan hari ini adalah kegiatan exercise, ya. Exercise merupakan mandatory dari Space Code yang harus dilaksanakan setahun sekali maksimal, 18 bulan sekali paling lambat itu. Tujuan dilaksanakan exercise ini adalah untuk melatih JARCOM, petugas keamanan di sini. Yang kedua, melatih keterlibatan stakeholder dari luar. Karena exercise ini adalah latihan pada kita terhadap kejadian yang tidak bisa kita tangani. Baik, jadi kegiatan hari ini itu adalah exercise dalam rangka implementasi ISPS Code. Apa itu ISPS Code? Jadi pelabuhan kita, Tersus Tuban ini sudah comply dengan International Ship and Port Facility Security. Atas comply itu, kita mendapatkan izin untuk melayani kapal-kapal asing untuk kegiatan ekspor-impor dan kapal-kapal domestik yang memang sudah comply terhadap ISPS Code. Salah satu kewajibannya adalah kita harus melakukan rutin exercise, sehingga pentingnya kegiatan hari ini adalah untuk agar operasional kita tetap dapat berjalan, ekspor-impor kita dapat tetap berjalan dalam rangka mensupport dari target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sesuai dengan perkembangan perusahaan, terutama organisasi, di mana sejak SBI yang dulunya Holcim itu bergabung dengan Semen Indonesia Group, salah satu program dari manajemen adalah melakukan integrasi dua pelabuhan di Tuban, yaitu SBI dan Semen Indonesia ini. Salah satu dari program integrasi itu adalah penyatuan untuk kegiatan implementasi ISPS Code. Sehingga hari ini kita sudah dapat melaksanakan, meskipun dengan berbagai catatan yang ada, tapi sudah terlaksana. Alhamdulillah, kita dapat melakukan kegiatan exercise secara terintegrasi antara pelabuhan SI dan pelabuhan SBI. Alhamdulillah, ini kegiatan perdana kami, satu fase sinergi antara PT Solusi Bangun Indonesia dan PT Semen Indonesia, yang mana tersusnya tidak berjarak begitu jauh. Jadi harapannya dengan kebersamaan ini kita melatih jaring komunikasi dalam kondisi darurat. Oke, overall saya ucapkan terima kasih semua kepada seluruh tim yang terlibat, baik itu internal PT SBI maupun PT SI di semua segmen Tersus. Kemudian apresiasi juga kepada tim yang dari eksternal, baik itu dari kepolisian maupun dari TNI. Harapan kami ke depan acara ini bisa sustain, ya, berjalan terus sesuai dengan mandatori yang dipersyaratkan untuk komplian di Tersus. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. SIJ! SIG, go beyond next.